Gobronan ya, Hero bra. Hero 5. Bra. Arek dikeluarkan bra. Hah? Pesan-pesan yang mungkin diberikan oleh ibu-ibu kepada desa kita, karena Bapak Irwan menyerahkan sepenuhnya kepada Ibu Presiden Desa Kecil. Waktu dan tempat kami persilakan. Pakai HP cepat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam olahraga. Selamat datang kepada kedua tim dari KSP Panimbang dan juga dari Genius FC untuk yang kesekian kalinya bertemu di lapangan mini soccer Desa Ciruci ini. Saya mengucapkan selamat bertanding untuk putaran ketiga dan tidak lupa dan juga tidak bosan-bosan saya mengingatkan bahwa bermainlah secara sportif. Saya yakin dan percaya siapapun yang datang ke lapangan ini adalah pemain profesional yang menunjukkan keahliannya dalam bermain sepak bola. Dan kepada penonton, saya harapkan semua menonton dengan baik, kondisi tidak ada rasis, tidak ada kata-kata kasar, menontonlah secara baik. Dan kepada semua panitia, saya tekankan kepada semua panitia, sekali lagi saya tekankan kepada siapapun yang menjadi provokator, tolong diamankan dan kita akan menitipkannya ke polsek setempat, yaitu polsek Banjarsari. Kepada kedua tim, selamat bertanding. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia ini kepala desa. Aman sih. 28 masih melenceng di sebelah kiri gawang dari Genius, menghasilkan tendangan gawang untuk Genius FC. Ajang-ajang ini dia pendek saja, curi 19 masih 19, lihat 19 dorong ada cacat di sana, berbahaya kembali pendek saja, tendangan langsung dari nomor 20 PI, namun bola masih melambung di atas mister Julius. Ajang-ajang kembali melakukan main bak dari terima kasih dan himbauan untuk kedua ofisial tim, apabila ada pergantian pemain tidak boleh memanggil langsung ke wasit sehingga diwajibkan ke panggung panitia. Di sini ada petugas kami yang telah siap, apabila ada pergantian pemain dari kedua tim ofisial harus menghubungi panggung panitia. Berbahaya sekali saudara-saudara, dan mulai tadi terjadi di depan mulut gawang KSB. Masih iang bayang-bayang di rekannya di nomor 3 di sana, lempar ke dalam untuk
Kita lihat Rahim, inilah dia pemain terbaik Malingping yang ikut berdebut dengan Tunis. Akan warna lebar langsung ke bersama berbahaya, namun bisa diantisipasi kembali di lapang melakukan teman pendek saja pemain ke belakang ke SP amankan bola. Kita lihat ada siap bisa cecer masih di lapang di arah sana di lapang ke SP masih di lapang ke SP kita kerja oleh Nena di sana. Ada rekannya di sana menghantam bola, namun bola menegakkan dan lempar ke KSB. Tidak seharkan lemparan dari KSB tadi dan keberuntungan kembali diberikan untuk Genius. Ajang-ajang kembali Rahim melakukan, ya masih Nenda tadi kurang sempurna mengantisipasi bola lebar kembali kembali untuk Kasper. Sama terjadi kurang akurat lebar katanya sehingga dia kembali ke lapangan dan lebar ke dalam untuk Genius. Ajang-ajang siapa lakukan dia? Pendek saja masih Rahim, kuasai ada Muslim di sana. Masih Muslim kita lihat pendek aja di lapang di sana, kembali masuk di lapang dorong ke rekan yang minta, masih minta kotak atik lewat, tapi tendangan ke depan langsung Nenda, sangat berbahaya tendangan Nenda tadi dengan kaki kirinya, namun masih melenceng di sebelah kiri gawang KSB. Mari anda datang KSB langsung hidup jalan luar biasa kita yang Tony tadi mengantisipasi bola dengan cermat. Tony langsung ke depan langsung mulut dalam berbahaya pulang bodi tadi hampir saja, namun kita lihat kembali penanganan kita lihat. Oh, tendangan sudah selesai saudara untuk Genius. Kita lihat ajang-ajang siapa yang lakukan di sana. Langsung ke depan halus saja pemain belakang dari KSB amankan bola penjaga gawang, namun bola sudah meninggal lapangan dan kembali tendangan sudut untuk Genius. Masih Genius bola berbis di mulut gawang. Kita kembali lihat body apa yang terjadi. Oh, masih amankan pemain nomor 20 dari KSB lempar ke dalam untuk Genius. Kembali Rahim ancang-ancang dia antisipasi untuk lawan lempar langsung ke mulut gawang, masih berat bola masih terkunci di sebelah kiri gawang KSB. Ancang-ancang kita lihat KSB langsung melakukan masuk ke depan. Ada siapa di sana? Ada cecek dengan cecek ya? Namun bola terlalu berasa belum bisa diantisipasi dengan baik oleh cecek tadi dan menghasilkan tendangan gawang untuk Genius. Kembali lagi melakukan pendek saja siapa yang tuju dihalau semula oleh pemain belakang dari kembali KSB. Pendek saja ada rekan nomor 6 masuk KSB, biasa ibu KSB masuk KSB dihalau oleh Muslim tadi dan lempar ke dalam untuk KSB. Ya, semua selakuan pendek saja lihat rekannya Iqbal tadi lakukan masih Iqbal tadi dicuri saja pemain nomor 8 dari Karno pemain senior tadi kini kembali KSB biasa ada rekan di sana masih KSB kembali KSB dari nomor 6 masih kita kata Iqbal lihat semua yang masih Iqbal kuasai masih Iqbal kita kata Iqbal masih Iqbal dorong gerakan yang nomor 6 masih Iqbal ada cacat di sana apa ini berbahaya kita lihat apa ini masih diamankan kembali halo main belakang kembali ya masih kita lihat Lena maju ya sungguh saja ada rekan yang cecep di sini kuasai cecep kembali ke belakang berbunyi tanya kembali ada kembali cecep masih cecep kita lihat cecep masih cecep masih cecep masih cecep kita lihat Iqbal kembali ada Iqbal Iqbal kita lihat rekan yang di sana ya dicuri saja pemain lain pun sepuluh umroh tadi kembali Tian ada Muslim melakukan tengah ke depan bola kita tanya Muslim sangat keras namun masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Umri dan lambang hasilkan jangan sudah cukup untuk Genius. Kita lihat sebelah berbahaya ya sebulan dari saudara yang sama sehingga menghasilkan gol kemenangan untuk Genius. Kita lihat
dari tadi sawelan dari para penonton ataupun para pendukung fan dari kesuk tempurnya. Inilah dia para supporter yang memberikan sawerannya untuk yang melakukan untuk sembilan tadi. Mari guys, kita lakukan pendek saja, masih di berasal oleh penjaga yang dari Genius Don saudara ini. Kita lihat ini adalah Don penjaga dalam Genius FC, tentunya permain terbaik yang diturunkan oleh Pepa Manager. Sudah terang ke depan, amankan bola, masuk gosel. Kita lihat Nenda, Nenda pendek saja, ada rekaman hadang nomor 20 tadi. Namun bola menurut lapangan dan mohon maaf untuk supporter Kesik. Coba sportifnya jangan masuk dari garis lapangan itu. Mohon kerjasamanya, mohon kerjasamanya. Jangan dekat tiang gawang. Jangan dekat tiang gawang itu yang topi merah, mohon kerjasamanya itu. Ya, terima kasih. Itu himbauan dari Bapak Kepala Desa kita, Bapak Alan, tentunya menghimbau kepada pendukung atau supporter Kesik untuk tidak memasuki lapangan dan tidak mendekati gawang atau tiang gawang di sekitar lapangan. Terima kasih. Masih kita lihat oleh saya ada siapa dari masing yang dicuri sejak mau dipilih, masih dia pilih pendek aja, ada 18 bagian di sana. Namun umpannya belum maksimal, masih Henry kita lihat ada Nenda, masih Nenda, ada Muslim kasih lelah baru mereka kepada Ian. Kita lihat masih Ian kembali ke Kado, ada Muslim kembali, masih Muslim kasih bola kota kata gua kembali ke belakang, ada Ian berani yang asal umpan Ian sehingga dikejar oleh rekannya, ada Rohim bola set. Pergantian pemain dari kelas berpenimbang masuk Saryani keluar Cecep. Ya, inilah salah satu pemain terbaik dari KSB dan digantikan sementara disegatkan oleh Otosel Bapak Analis untuk bekat direkannya nomor 5 yaitu Saryani dimasukkan. Ancang-ancang, KSB lakukan pendek saja, ada rekan yang sana kita lihat langsung ke depan saya, kita lihat kita lihat, berbahaya, ada Iqbal di sana, masih Iqbal kosong bola, kita lihat Iqbal masih Iqbal, langsung Iqbal melakukan kenangan ke mulut gawang, namun masih berambil tunggu di atas mistar gawang Genius. Baru ancang-ancang Rahim lakukan ke depan, siapa di sana berbahaya, ada Dodi di sana, namun diamankan kembali oleh penjaga pemain belakang dari KSB, masih KSB, kita lihat KSB pendek saja dalam menit 5, kita lihat dengan kerasan sebelakangan berbahaya, amankan kembali oleh Rindu. Pergantian pemain dari Genius FC keluar nomor 10 masuk nomor 4 dari Genius FC nomor 10, siapa dia? Omri, ini adalah pelayar dari Kesik. Nah, silahkan dia sebenarnya nyato. Ya, itulah dia Saif, pemain terbaik dari Kesik juga yang ingin diturunkan di sore hari ini oleh Bapak Manager Resul. Kembali mainkan saja Nenda sehingga lempar ke dalam untuk KSB. Lagi ke depan tidak terjangkau mereka di sana, bola menengah lapangan dan penahan gawang untuk Kings. Ancang-ancang Doni taruh bola dan Rahim lagi ke depan, siapa yang tujuh, ada Nenda di sana, masih Nenda kuasai bola kotak katik dia, masih Nenda kuasai kotak katik ke Nenda, patah-patah dia, iya irama tanpa bola, masih Nenda kuasai bola langsung ke depan, siapa yang tujuh, kita lihat ada Ian kembali peluang ada untuk dia Genius, namun belum dulu masih mengenai yang penangannya tadi Muslim sendiri bola, ada siapa kita lihat kembali pemain belakang dari Facebook pendek aja nomor 5 langsung ke depan siapa yang tujuh, ada rekannya di sana lewat sudah biarkan saja bola oleh nomor 11 yang tadi dan menghasilkan tendangan jauh untuk
serius. Rahim ancang-ancang melakukan langsung berpang sembuh saja. Selesai dengan KSB. Kembali Ken Yusman buat serangan. Kembali ada siapa di zona Nunda? Ada Muslim dorong ke depan. Memang dipatahkan oleh pemain dari KSB. 18 KSB masih 18. Hal yang segera Nunda dan menghasilkan lempar untuk KSB. Penimbang. Ancang-ancang akan siapa yang terjadi, kita lihat terang kembali oleh Ian. Bola masih berdiri di atas sana, ada Muslim kasih bola. Rubah yang bayangin nomor 20, Muslim kotak-kotak di sana. Ada rekannya Karno nomor 8, kita lihat masih Karno, kita lihat masih Karno. Dorong ke belakang ada Rahim, Rahim langsung ke depan, kita lihat sumber kembali. Ada Sai, nomor 24, masih Sai kasih bola, kita lihat Sai. Halas saja pemain nomor 20, sehingga lemparan untuk Tunis, saya lakukan. Ya, lemparan ke ada bola di sana. Namun, body belum bisa memberikan kontribusi terbaiknya di sore hari ini. Sehingga bola mereka lapangan dan pelanggan gagal untuk KSB. Ada KSB, ancang-ancang, masuk KSB, dorong mereka dengan berlima di sana. Ada KSB, halau saja oleh Rahim, kembali masih Rahim, panik saja ada Nenda, masih Nenda kasih bola, dorong ke Muslim, kita lihat Muslim, Muslim dorong pada rekannya Bobi, masih Bobi kasih bola, curi kembali yang pemilu 17, masih 17 kasih bola, 17, dorong ada nomor 14, masih 14, dorong masih ke depan, ada karena kembali ke Senior, panik saja dia, rekannya Muslim, kembali ke Nenda, ada ke Muslim kembali, langsung ke depan ada Lodi di sana, kita lihat, tercipta kembali oleh sembilan rekannya tadi dan kini tamburin kembali sayuran-sayuran di sana dan kedudukan untuk sementara sekarang 2-0 untuk Tunis. Dari ancaman KSB, lagian masih KSB, masih KSB kita hati di sana, masih KSB dicuri sama Sari, namun kembali KSB biasa, dia pilih, kita lihat biasa, pendek saja kerekan nomor 3, masih nomor 3, masih nomor 3, masih nomor 3, masih di sana, namun bisa dilakukan oleh Ian, Ian Barang ke siapa ada Sari di sana, kembali, tidak ada siapa siapa depan, pendek saja, kembali 19 kita bawa ke sini dalam, baru ke depan, belum ya, akhirnya terlepas sebetulnya, baru kembali bener, ayo, ada itu, masih Iqbal kasih bola, kita lihat Iqbal, masih Iqbal, kita lihat kelas ke depan ada 20 kosong sana, dorong ke rekannya, nah kita lihat, ya, set, pergantian pemain, dari Tenis, nomor 9 keluar 12 masuk dan dari KSB Panindang keluar Ipan nomor 23 dan Nenda nomor 15 masuk. Ya, ini dia para pemain terbaik dari kedua tim tentunya yang diberikan oleh ofisial atau manajer untuk ke sore ini. Halo saja kembali. Mas, mas. Sekarang kembali ke sini yang ke depan. Kita lihat yang saya di sana. Apa yang terjadi? Masa saya kuasai bola masuk ke depan. Ada rekan yang bisa masuk itu. Namun belum bisa memberikan terbaik. Masih kembali. KSB kuasai bola masuk KSB. Masih KSB. Masih KSB. Kita lihat. Lihat di sini masih KSB, kita lihat dorong rekannya nomor 26, masih nomor 6, dorong kembali rekannya, ya kembali dia kemas, masih patahkan saja, kembali main bunga di diri kesitu, Nenda lalu ke depan tangannya masih keras namun belum bisa masuk ke dalam dari KSB. Kembali KSB, kamu sama di sebelah kiri, masih KSB biasanya, dorong rekannya di sana, kembali, ada, dia pilih masuk KSB bola, langsung ke ketenangan, masih lemah ketenangan tadi, nomor 2 pilih dari KSB, dia lah, PI, kembali bola, kuasa bola, dorong ke depan, siapa yang menuju ada, Sai di sana, kembali ke luar penjaga gawang, masih, iya, pelanggaran saudara-saudara, kembali
tidak sah hingga harus kembali ke tempat terjadinya pelanggaran lagi. Ancang-ancang ini dia Iqbal, pendek kembali ke rekaman bangun dari KSB langsung ke depan. Siap dan setuju, ada rekan di sana. Kita lihat masih 18 kuasa bola, masih 18. Nah, bayang-bayang oleh Ian tadi dan masih dengan tenaga lempar ke dalam untuk Kinius. Kita lihat masih Kinius Ejo Nenda dorong rekan Karno di sana, pendek kembali ke Muslim, Muslim kembali ke Karno. Kita lihat siapa yang tujuh Karno langsung lempar ke Nenda, namun Nenda melakukan tenaga langsung. Pergantian pemain dari KSB Penumbang, jaga gawang Romli digantikan rekannya Arif. Ya. Untuk KSB Penumbang sekaligus dari KSB Penumbang jaga gawang Arif diganti sama Romli, diganti sama Arif. Dan untuk KSB Penumbang keluar Tehi, masuk Ical. Ya, inilah dia dua pemain ini terganti sekaligus yang akan hidup bermain di KSB Penumbang. Semoga bisa memberikan yang terbaik untuk timnya sehingga bisa mengejar ketinggalannya dari Kinius. Ya, kembali ke tempat. Ancang-ancang bola berada di sebelah kiri jaga gawang KSB Penumbang. Ini dia Arif, sembilan detik. Sa'i tadi masih beberapa senti keluar di atas selisar gawang KSB. Pendek saja Iqbal masih berkuasa bola. Kita lihat siapa yang dituju, masih berkuasa bola. Langsung Iqbal tidak ada rekan di sana. Kembali kembali ada rekan lain berbahaya. Masih berkuasa amankan kembali orang Muslim. Kembali kedepankan, masih ada di sana. Apa yang terjadi? Masih dicuri. Pendek saja kembali kembali berbahaya. Saya kosong bola kembali ke Nenda, dorong ke depan. Kita lihat antisipasi dengan cermat oleh jaga gawang. Langsung kita lihat ke depan siapa yang dituju. Sendiri saja oleh Nenda, kembali oleh Said, kembali ke mereka Marno. Ada siapa yang sedih curi? Ada Marno di sana. Marno melakukan tendangan begitu keras, namun belum bisa maksimal dan hanya berkulir di sebelah kanan gawang KSB. Ancang-ancang ini lebih Arif, ancang-ancang taruh bola. Mereka yang membakar langsung dia terdekat tendali di sini. Ada nomor 25 mereka banyak yang di sana. Ada Muslim, Muslim dari ke depan, masih kembali kerasan KSB Penumbang. Ada Marno kembali di sana, Muslim sendiri ke Marno. Pendek ada Nenda di curi sembuh kembali oleh kuasai dia KSB, masuk kuasai. Iya, langsung yang terjadi dari Kian tadi ke main Iqbal, salah satu pemain baru KSB Penumbang. Tendangan bebas untuk KSB Penumbang. Pas, pas. Inilah dia nomor 17 Soleh, main terbaik Penumbang tentunya, yang diturunkan oleh manajer Bapak Anak Aurus. Mas, punten mas. Tendangan-tendangan untuk ancang-ancang. Lagu yang sempurna terlalu sama umpanan dari Soleh tadi terpuntur ke pemain Muslim. Paling saja ada Ian curi kembali. Kita lihat dorong kembali ke depan, ada rekannya di sana, masuk ke penendang sempurna tadi. Sit, waktu lempar ke dalam nanti Kinius. Ya, ya, ya. Kita hit panjang menandakan babak pertama. Pertandingan pertama hari ini selesai antara Kinius FC melawan PS KSB Penumbang dengan skor sementara 2-0 untuk Kinius. Dan kita akan nantikan babak kedua di pertandingan pertama kali ini antara Kinius FC dan KSB Penumbang. Semoga bisa memberikan kontribusi terbaiknya untuk kepala tim sehingga Kinius FC bisa menambah gol-golnya ataupun KSB Penumbang bisa mengejar ketinggalannya dari Kinius FC sehingga tentunya bisa menghibur semua pecinta sepak bola
di Cirebon. Untuk kota Kuala Selatan, pertandingan kedua nanti akan ada Desa Gesit melawan Kancola, di mana kami menang kemudian sementara 2-0 untuk Kinius. Sudah berpindah gawang, kita saksikan Kinius FC mana gawang kasih merah ada di sebelah kanan gawang panggung kami, dan KSB Pangmumbang dengan memakai kostum biru itu berada di sebelah kiri. Ada kita lihat bola dihadap pemain jenis Nenda, inilah Jena, 1 meter dari kuno kecana lakukan semua Nenda, namun tendangan Nenda masih lambung tinggi di atas gawang KSB. Ancang-ancang 15 lakukan ada nomor 26 masih biasa ini. Kembali kita lihat langsung ke depan ada mereka di sana sebelah kiri langsung ke depan siapa yang itu dan dipatahkan oleh Rohimnya pemain terbaik jenis dari Valentin. Kembali musim terasa bola dicuri pemain belakang dari KSB masih KSB kita lihat kembali KSB masih berdua di sana masih ada nembak KSB baru ke depan pelanggaran terjadi ya tendangan bebas untuk jenis. Ancang-ancang kita lihat di sana, Rohim sudah menghadapi bola. Kita lihat, ini dia Rohim. Pendek saja ke depan, siap ini dipatahkan kembali oleh pemain belakang. Ada Muslim, ya. Kembali tendangan Muslim dengan Amora masih melambung tinggi di atas gawang KSB. Kita lihat nomor 25 kembali nomor 25 melakukan tendangan sama tendangan nomor 5 tadi masih melambung tinggi di atas gawang Kinius. Kembali kita lihat ini dia cedera gawang Kinius Doni. Ajak-ajak Rohim kembali melakukan balik ke depan dia, Sa'id masih kita lihat curi kembali Sa'id melakukan tendangan Sa'id tadi masih lemah tendangan Sa'id nanti sebuah-sebuah nanti akan percaya ke orang Ari Nenda, kata-kata Nenda, kita lihat masih Nenda kuasa, lewat satu orang dia, masih Nenda kuasa, lihat, masih Nenda, dipatah oleh Iqbal, barang mereka nya, kembali ada siapa di sana, 18 masih, barang mereka nomor 5, kita nomor 5, curi bohar di sana, ada Nenda, barang ada Marno, masih lihat dari Kinius, masih Marno, kita lagi, Marno, barang, Muslim, pendek ada Iyan, langsung ke depan, tidak, berbahaya, lambungnya sangat tinggi menjaga menamakan bola Rohim pulang saja tanpa berpikir panjang dari Rohim tadi lemparan ke dalam untuk KSB penyimbang. Ancang-ancang masih kita siap-siap pendek saja ke depan dan hubung 14 ya. Masih 14 kata hati warung 19 kemarin lupa warung ke depan namun panik bola belum menjangkau tujuannya masih dipatahkan Muslim pendek aja rekannya nomor 17 tadi kembali ini nak dorong awal nomor 15 menit awal masih kembali ke SB warung SB yang ini sebenarnya kita lihat ancang-ancang masih lakukan Nenda masih Nenda kuasa bola Nenda baru ke depan masih Nenda langsung ke depan sangat terlalu terarah ke dia yang menyimpanan Nenda tadi sehingga masih ada tenang gawang untuk KSB Pandang. Mari kita sekarang yang berhak siapa di sini ada dekat di sana dua orang di sana 19 Iqbal mengejar bola Iqbal yang lainnya oleh Ian masih Iqbal kembali curi kembali namun terjadi lemparan ke dalam hati 16 bola kita lihat halo saudara Ian tadi sendiri kembali ada Muslim di sana ada Sahih dorong ke Nenda Nenda pendek saja ke rekannya 12 ada Marno 8 kembali ke Iyang di sayap di negeri dicuri ya Iyang tadi kita lihat lemparan kemarin untuk Dinas
Manis saja jenis. Rekanan nomor 12. Mencuri kembali 96. Ada rekanan bersama kita lihat nomor 94. Masih bawah, masih bawah. Bukan saja oleh Ian. Main belakang dari jenis. Dan kini bahkan tadi arahkan menuju gawang beberapa senti saja di atas misal gawang kesekitasi tergantian gol dari Genius nomor 11 keluar masih nomor 6. Ini dia saya sebut dengan terbaik dari Kesi yang sedang disimak oleh Bapak Manajer Bapak Sudah digantikan dengan nomor 6. Ya, selamat datang mengucapkan kepada Muhammad Kelly, calon kepala desa Cililitan. Kami ucapkan selamat datang, selamat berkabung dengan kami di panggung panitia. Kembali nanda kuasa dalam kata hati nanda, ada rekannya nomor 6 tadi di kiri saja masih kehilangan bola kasko lempar dalam itu. Ya, ini 12 lapangan ada Muslim kembali ke 12 masih belas lagi. Biasanya lemparan karena masuk gol. Set berganti pemain dari Kesbe. Keluar Seriani masuk Pei. Ya, ini dia kembali bos anak harus berganti. Pemain yang untuk berganti ke sementara dan ya, pelanggaran kembali dari KSP Panimbang sehingga tendangan ini saya untuk 17 anjang-anjang Renda, Renda dan Renda salah satu pemain terpajar Bung Bucana langsung melakukan kemas gawang bisa oleh Marno langsung dan Marno Bung Desa dia bisa bikin baik dan dia menang oleh pemain gak kembali Facebook sehingga melakukan tenangan sudut untuk Kemas anjang-anjang Bung Desa Panahnya dari rekannya belum menjadi maksimal oleh Menda tadi hanya berdiri beberapa senti di asus mister kawan KSB Panimbang. Ini dia dari pemain dari Rohim amankan bola kita lihat siapa kasih sana terlalu lama dan mereka tadi 12 kemarin ke Menda mencuri masih kita lihat dorong ada Iqbal di sana kembali Iqbal lalu menangani Iqbal dan masih melancangnya di sebelah kiri dan pendek saja ke Rohim kita lihat masih nomor 6 kembali ke rekan 12 masih 12 dicuri kita lihat nomor 6 masih nomor 6 dicuri kembali ke rekannya ada siapa di sana Muslim rekannya 12 masih menguasai bola kata kata Indonesia masih 12 masih 12 dicuri kembali masih pendek saja berbahaya ya marker kembali kita lihat masih ada Muslim kasih bola kembali ke belakang Rohim amankan bola Rohim ke sudut sebelah kanan kita lihat ada Marwan di sana kembali ada Muslim dorong ke depan ada Sahih namun menjaga gawang Saryani keluar ke diri sarangan namun ke sekulit Umar kembali lihat ke sebelah 7 ada rekan yang 20 dua di depan dan jangan saya namun yang 20 tadi Pei memang maksimalkan peluang untuk timnya kembali 12 siapa dulu Marno masih Marno dicuri kembali pemain nomor 12 nomor 12 dorong ada Iqbal nomor 6 kembali kuasai Marno ada Muslim Muslim dorong kembali ada Marno dicuri kembali kita lihat 12 dorong ke depan halau saja ada pemain nomor 15 dari KSP kembali Marno dorong ke depan ada Muslim kembali Menda kuasai bola masih Menda kuasai bola dorong ke depan ada Rayang yang belum enam aman kembali oleh pemain belakang KSP penembak ajang-ajang kita lihat set pergantian pemain dari Genius nomor
nomor 24 keluar dan nomor 27 masuk. Ini dia kembali Bapak Otisio Bapak Suba menarik pemain senior terbaik persis tentunya Sa'i menggantikan rekannya juga nomor 27 atau seniornya sehingga bisa berkumpul bermain dengan rekan-rekannya di sore hari ini. Marlo kembali ke tempat terbaik begitu tanpa berpikir panjang merah melakukan tendangan ke mulut gawang PSG hanya beberapa senti di atas misteri gawang. Biarkan saja umpanan dari rekannya tadi dan lempar ke dalam untuk kini saja. Aja-aja kita lihat masih di sini saja. Ada musim di sana, cedung namun amalkan dan musim kita lihat sudah yang dimana 17 terlihat di sana. Apa yang terjadi sana saya? Pelanggaran yang terjadi di sana sehingga tendangan bebas ganti Genius. Ya, lihat ajang-ajang pemain nomor 6 dari Genius FC akan melakukan tendangan langsung menyelamat tendangannya begitu lemah. Ini dia pemain nomor 12 masih lama kembali di berburu. Kita lihat langsung ke depan itu siapa rekan di sana. Halau saja oleh Rohim sehingga bola menuju lapangan dan tendangan sulit untuk kesekian kalinya untuk KSB Palembang. Ajam-ajam Iqbal di sana sudah. Ada di bola pendek saja. Kembali ke Iqbal juga masih Iqbal. Ada rekannya kembali di sana. Kita lihat langsung lagu depan. Namun diaman kembali oleh rekannya. Ada Nenda di sini. Masih Nenda kasih bola. Masih Nenda. Dorong 12 ke depan. Dikuasai. Bola dari Nenda tadi terlalu deras. Belum bisa dimaksimalkan oleh rekannya nomor 12 dari Genius FC. Dan tenang gawang kembali untuk KSB Palembang. Pendek saja. Kita lihat Pahim ada pura langsung depan. Ada Iqbal di sana menurut menang dikasih. Namun dipanjakan oleh Muslim. Kembali ada yang dari mereka yang menang. Ada Muslim. Masih kasih bola. Lewat dua pemain di sana. Dicuri saja kita lihat. Yang terjadi langsung ke depan. Wah, berbahaya sekali tendangan dari nomor 20 angka itu dan menghasilkan kebaikan langsung untuk KSB Palembang. Ada KSB Palembang panik saja dari kanan sana kembali untuk kedua kalinya tendangan lempar ke dalam untuk KSB. Siapa dia masih kehilangan bola dua dorong ke depan belum ada rekan di sana nomor 17 masih boleh masih 17 ada rekannya salah saya sudah masih kita akan mulai kesini lah kembali ke nomor 16 nomor 6 masih boleh masih dari KSB masih kita kembali ke dia yang ada Muslim Muslim ke 11 masih Muslim kita akan di sana kali saja ada Marno Marno masih bola masih Marno diamankan dia kembali ke KSB pendek saja kembali ke rekannya di belakang kita lihat siapa yang menuju ya yang menuju ada Iqbal curi pemain belakang dari Genius dan lempar ke dalam untuk KSB Palembang. Pendek saja ada rekannya di sana kita lihat langsung ke depan siap dan tidak ada Iqbal di sana masih Iqbal lewat ke sana kita lihat amankan lagi nomor 12 20 kembali ke hidrasi bola dari KSB masih 20 ancang-ancang saja tendangan masih bisa diamati dari Rohim. Ya, apa yang terjadi saudara-saudara? Wasit mengganjar kartu kuning untuk nomor 23 yang baru Genius FC mohon bermain dengan sekuat itu di sini bukan ajang untuk unjuk gigi namun ini ajang silaturahmi buktikan kehebatan anda dalam bersepak bola karena kita mengadakan sepak bola turnamen di sini untuk selalu silaturahmi para pecinta sepak bola ajang-ajang harus bermain dengan panik saja dia beri oh langsung ke depan. Sangat berbahaya sekali saudara-saudara. Panah dan umpan yang diberikan oleh para pemain-pemain yang bertanding di sore hari ini sangat mengejutkan dan was-was. Tebar-tebar para pemain tentunya
para pemilih, salah-salah para pendukung diri sekitar lapangan Bali, suruh orang Albu Bukai masih kita katakan, berbaik di rumah sana dan lempar kolom ke Kaisper. Kita lihat ada Iqbal, masih Iqbal, orang bertanya di sana. Ada nomor 6 kembali ke Iqbal, 6 kembali di halau-halau Ian, ada Nenda. Balik ke belakang ada rekannya Marno, masih Marno kosong bola, kita lihat Marno langsung ke depan. Halo kembali, mari ke Marno, dorong rekannya kembali, kita lihat apa yang terjadi. Masih pendek saja, dua puluh kembali pengen kuasai, pendek saja rekannya. Ada Iqbal kembali ke Iqbal, kita lihat masih Iqbal. Masih Iqbal, cuma yang mau kembali kembali, berbahaya sekali. Tendangan Iqbal lalu, sangat keras, sehingga bisa diantisipasi dengan baik oleh Ajan-ajan, masih kembali kita lihat siapa dia. Namun dia datang kembali ke Ian. Ian, masih Ian, ayo kita lihat sana. Masih kita lihat. Ya, pelanggar yang terjadi kembali. Tangan untuk Krenius. Nenda kuasa bola, dorong rekannya namun dicuri nomor 8. Pendek saja, ada Muslim, kembali ke Marno, kembali ke Muslim, lihat siapa yang dibuat oleh, dipatahkan kembali oleh pemain lawan dan kini ada berikut di sana, nomor 12, kita yang main nomor 14, masih 12, kita lihat 12, masih kembali pendek kerekannya, ya teman sangat cermat, pendek-pendek saja kita lihat, langsung ke depan saya pendek saja, sudah ada raya di sana, balik ke baturnya. Hingga berhubung ke lapangan dan lempar ke dalam untuk KSB Panimbang. Acang-acang KSB Panimbang. Kembali. Apa tersebut sebenarnya? Lempar ke dalam untuk set. Pergantian pemain dari KSB Panimbang. Pengi keluar masuk Saryani. Ya, kembali karena Bapak Official Anak Urus mengeluarkan salah satu tim terbaiknya dan memasukkan kembali rekannya yang sudah tadi beristirahat. Ini kita sedang ancam-ancam Iqbal di sana menghadapi bola. Kembali masuk Iqbal. Langsung ke depan, kita lihat lalu mantan Iqbal tadi diamankan oleh Marno. Kembali wasit membuat tanda Hizbul Marno tadi. Karno tadi, kini kembali ancang-ancang. Siapa lakukan di sana? Ada Iqbal di sana dan ada Soleh. Siapa yang melakukan di sana? Kita lihat ada Pro Cepri di sana. Oh, Iqbal dia menghadapi bola. Ancang-ancang. Iqbal akan berkembangan. Kita lihat Iqbal. Panik saja keretanya. Masih kita lihat. Kita langsung berhenti. Kembali. Bola dikuasai Kasper. 14. Ancang-ancang masih Kasper. Langsung kena gerbang. Kemudian. Namun bola masih melambung di atas sana. Kini. Kembali. Tendangan gawang untuk Genius FC. Langsung ke depan, siapa yang tunggu? Nomor 6 di sana. Kuasai bola, nomor 6. Belum begitu sempurna. Nomor 2 mengantisipasi bola. Lempar ke bawah untuk KSP Panimbang. Langsung ke depan, ada siapa di sana? Di pihak kesadaran Allah, Rohim, bawang dalam dia. Kini teman gue yang untuk kini saja. Kembali ini dia pun pencari gawang terus saja dan Rafim angkat ke depan mencuri nomor punggung langsung ke depan dan begitu keras kembali dari nomor yang bernama Cepri. Tiada Cepri salah satu pemain terbaik Panimbang juga. Kembali Rafim masuk ke depan untuk menit gawang. Kita lihat teman-teman saya antisipasi bola lakukan ke depan siapa di sana ada rekannya kita lihat Rahim mengambil bola bahaya dan Nenda sayap sebelah kanan ada nomor 26 sana lewat juga di sana masih nomor 26 kembali dicuri kembali nomor 28 pemain belakang dari KSB Panimbang dan taruh ke dalam untuk kesekian kalinya untuk Genius FC. Ajang-ajang, ini dia, salah satu pemain terbaik, Ian.
dan pusing pendek saja kembali di kembali kiri dorong ke depan dalam musim lalu kemudian pas aman kembali kita lihat siapa di sana ada Muslim masing-masing kasih bola masing-masing ke belakang ke Rahim Rahim masih bola ada rekan yang bertemu 7 langsung ke depan siapa yang 7 ada yang 26 lewat kita di sana masing-masing nanti tadi kembali kembali kasih bola di sana kita lihat kembali masuk ke barang mereka ke depan ada Ian di sana barang yang amankan bola Ian kembali 26 kasih bola masih 6 masih 26 barang ke Iqbal Iqbal kasih bola masih Iqbal barang ke depan Rizal lagi bahaya ya suntikan yang berbunyi 6 Cepri tadi belum bisa memaksimalkan peluang yang diberikan Iqbal kembali kita lihat tendangan gawang kembali untuk Kudus. Siapa di sana? Dia di kembali untuk Kudusbe. Ada rekan di sana masih bola, masih. Kita lihat kembali ke rekannya. Ada siapa yang berbahaya? Bola terlalu deras. Dibiarkan saja oleh Jeffrey tadi. Sehingga masih ada tendangan gawang untuk Rasid ada kembali. Terakhir untuk pertandingan di babak pertama ini antara Genius FC dan Persib Bandung kami ucapkan selamat kepada Genius FC yang akan berlaju di babak semifinal dan untuk KSB Bandung kami ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah ikut berpartisipasi dalam acara kami di Open Turnamen.